secara hukum kan legal standingnya sudah tidak kepala sekolah. Ya, siapa sih? Kepala sekolah. Sudah ada surat penangkapan yang baru. Sudah mungkin dari jalan dinas. Kemana? Dia kemarin sama provinsi sudah ditunjukkan, Pak. Artinya begini, Pak. Mari di depan selesaikan. Kita kan sudah duduk berkali-kali, Pak. Berapa kali kita diskusi itu? Pak saja yang mendukung. Pak bilang mau ada pendekatan, apa usaha enggak ada kan? Ada, Pak. Ada dekati, jauhnya. Malah terakhir Pak ke rumah, ketemu rumah katanya mau pamit. Apa artinya pamit? Tidak, Pak. Itulah kisahnya ngobrolnya. Begini aja sekarang Pak, ya. Sampai detik ini, yang akan tutup ruang kepala sekolah itu. Ya. Yang akan tutup ruang Bapak, tetapi tidak menutup sekolah. Yang akan tutup ruang kepala sekolah. Saya tidak paham Pak, kenapa ditutup? Iya, pokoknya. Dasar Pak nutup itu kenapa? Ini kan hak perdatanya di klien saya Pak, sana ini. Ya kalau boleh Pak, kami minta di mediasi Pak. Ini nanti itu soal nanti itu Pak, ya. Pak mau mediasi aja. Hari ini klip yang pasang pelang hak perdataan, yang tutup ruang kepala sekolah, tetapi tidak menutup sekolah Pak ya. Karena di sini ada siswa yang sedang belajar. Pak ingin menyelesaikan ini bagus sekali. Karena kita tunggu itu Pak, yang terbaik. Makanya Pak tadi saya tidak bilang, saya dikati dulu. Ya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Itu statement saya 3 bulan itu sebenarnya tidak berlaku secara apa namanya ya. Silakan setelah pertemuan ini Pak lakukan yang terbaik, itu maksud saya Pak. Ya kan tidak saya lakukan Pak, Pak ini bakal sama Pak, dilanjutkan sama Pak. Apa yang saya lakukan? Jadi, ada statement yang pada saat pertemuan itu terus terang saja. Saya tidak dapat statement apapun dari yayasan terkait dengan posisi Pak saat ini. Karena yang jangan tahu Pak Februari, Pak sudah selesai masa jabatan di Pak Selain periode keduanya itu. Jadi ini yang bersurat agar tidak terlantikan dulu kepada Bapak. Makanya dia hanya mengganggu terus, dia hanya mengganggu posisi Bapak. Tidak mengganggu siapa. Jadi kalau Pak merasa keberatan, Pak silakan ambil upaya hukumnya dan dulu. Nah, sampai dimanapun kita akan berdiskusi. Mari kita bicara. Kita tim mengurus lima di jauh ini, klien dia nggak bisa berjalan di sini. Oke, terima kasih.